Sore ini ke pasar menjemput ya sayur-sayur yang dimana sini sudah langganan. Jadi saya cerita kalau kadang kesulitan dalam memberi makan pasien-pasien. Jadi di sini ketika penjual sayur dengar, mereka mau berbagi juga buat saya, walaupun saya bayar nggak sesuai atau kadang saya beli ada lebihnya, mereka mau memberkati, memberi supaya pulangnya tuh jualannya tuh jangan mubazir, karena daun-daun kan bisa rusak. Jadi mau berbagilah untuk pasien-pasien. Ya, di ini untuk ini sayurnya gitu. Jadi setiap seminggu atau sekali dua kali coba lihat-lihat sayur di pasar untuk buat pasien-pasien orang-orang gila. Pak, makasih ya sudah mau berbagi nih buat panti gangguan jiwa ya. Buat dokumentasi. Gitu. Iya, enggak apa-apalah ya. Yang penting ada lah ya. Gitu. Ya Pak ya. Ya Pak Imam lagi. Pak Imam. Boleh dong ini dokumentasi ya Pak Imam ya. Jadi bisa Pak Imam bicara sedikit lah buat dokumentasi kita di apa ya, dokumentasi untuk yayasan juga. Jadi kadang-kadang kesulitan untuk memberi makan pasien. Jadi ini sedikit sumbang ya Pak Imam ya, dari rekan-rekan ya, rekan-rekan teman-teman yang jual sayur ya, yang punya lebih ya, ya Pak Imam ya. Banyak sekali nih Pak Imam. Waduh, aduh, banyak sekali nih. Terima kasih Pak Imam, minimal seminggu sekali atau seminggu dua kali lah Pak Imam mau berbagi dengan yayasan. Tapi rindu sih kalau ada waktu Pak Imam mampir-mampirlah ke tempatnya kami di Lingga Ambawang. Desa Lingga. Lihat-lihat pasiennya semua. Pak Imam udah pakai WhatsApp ya? Belum ada nih. Kalau pakai WhatsApp enak. Bisa apa? Saya kirim dokumentasi kan. Karena Pak Imam nih memberi ini yang kedua kali, tapi belum lihat pasien-pasiennya, belum kunjungan. Tadi hanya lihat lewat TikTok dan YouTube aja. Ini sayurnya cukup banyak Pak Imam dengan teman ya. Yang dari sini udah sore, pukul 6. Teman-teman dari sana. Boleh. Waduh, dapat lagi nih. Aduh, makasih banyak nih. Ya, waduh. Aduh, buat pasien, terima kasih Tuhan. Aduh, Pak, makasih banyak nih, Pak. Pak Imam, makasih banyak nih. Sudah kasih info ini ke kawan-kawan. Ya, Pak Imam. Artinya meringankan beban. Beban saya juga nih. Aduh, luar biasa. Ya. Luar biasa saya jemput. Jadi waduh, luar biasa pedagang-pedagang yang punya hati. Oke, Pak Imam. Terima kasih banyak. Ini sudah ada waktu nanti saya kabarin lagi Pak Imam. Kemarin Pak Imam SMS saya kan? Gitu, enggak sempat. Dari Lingga hari ini ada. Ntar lagi saya turun. Sekali lagi terima kasih banyak nih. Nanti kontak-kontak aja. Pak, mampir ambil gitu. Kalau ada nanti saya langsung turun. Ya Pak Imam ya? Oke, makasih Pak Imam. Cukup nih, udah lebih juga nih untuk 3 hari 4 hari ke depan. Soalnya pasiennya cuma 17 orang. Ya Pak Imam ya?